Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun anda berada. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke kawan, ketemu lagi dengan saya Angkasa Motor Channel Samarinda. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan lagi ya Beat injeksi 2016-17 ya, SP generasi kedua, yang dimana kondisi motor ini kata yang punya, pada saat jalan dia tiba-tiba mati ya, dan kemudian timbul mil di speedonya ya, maksudnya milnya timbul di speedo. Jadi contohnya seperti ini, San, biasa hidup San. Jadi motor ini hidup aja ya, dalam kondisi hidup sehat, hanya saja tiba-tiba mati kata yang punya pada saat dibawa jalan ya. Om, permisi Om, tanyalah kan. Nah ini ya, motornya hidup ya, hidup normal aja, hanya saja katanya pada saat jalan tiba-tiba mati. Kemudian kata yang punya milnya itu timbul ya, milnya ini timbul pada saat motornya mati. Oke, jadi kita akan cek aja permasalahannya ada di mana. Ini juga udah dibuka kapnya, kita udah buka kapnya, udah kita udah kita lihat-lihat ya. Jadi karena di milnya ini nggak ada kedipan, kita cek dulu ya mil apa yang sebelumnya timbul. Jadi kita ceknya tetap pakai manual, bos. Kita nggak pakai alat, oke? San, sini kabel San. Oke, jadi di jenis Honda ini walaupun kita nggak pakai scanner, kita bisa lihat ya DTC kerusakannya, alias sejarah kerusakannya yang sebelumnya terjadi. Karena yang punya katanya nyala, jadi kita cek DTC-nya lewat soket DLC ya. Oke, jadi yang disambung ini kabel, yang dijemper ini kabel coklat ya, coklat dengan warna hijau. Oke, jangan sampai salah ya, ntar ecunya hangus. Oke, ini kita udah jemper ya. Sebentar ya, ini tak nyalakan lampunya dulu, nggak kelihatan. Oke, lampunya udah nyala, kita tes ya. Jadi kabel ini yang dijemper coklat dengan hijau ya. Oke, kemudian kita kunci kontak on. Kita akan lihat kedipannya ada di angka berapa. Sepuluh, dua puluh, tiga puluh, empat puluh, lima puluh, satu, dua. Nah, berarti kedipannya ini 52 ya. 52 itu sensor CKPS yang bermasalah. Maksudnya bisa dari kelistrikannya atau bahkan bisa dari CKP itu sendiri. Tapi rata-rata di motor ini permasalahannya ada di kabel ya. Jadi kita akan telusurin ya kabelnya dulu. Oke, jadi kita akan buka dulu filter box filternya, karena area CKP ada di bawah box filter ya, di bawah box filter sini. Oke, kita akan buka dulu. Coba San, buka San. Oke, ini boxnya udah kita buka ya. Kita akan cek di bagian bawah dulu, di area CKP ya. Karena rata-rata Beat SP ini penyakitnya ada di sini.
Oke kawan ya, jadi permasalahannya itu ada di sensor hole ya, yang dimana kabel ini bersentuhan dengan massa body ya, yang menyebabkan MIL52 itu aktif ya. Ini kata yang punya, bentar tak dekatkan dulu. Nah ini kata yang punya, dia tiba-tiba mati ya pada saat motor jalan, sempat berebet kemudian mati ya. Terus MIL52 itu timbul ya beriringan dengan motornya mati. Oke, jadi kabel ini yang nyentuh ke massa body ya. Oke, cuma diperhatikan. Nah, jadi rata-rata SP ini penyakitnya ada di sini ya. Entah itu kabel coklat atau sensor hole-nya yang kena massa, intinya rata-rata di bagian bawah box filter ya. Karet box filter. Oke. Jadi kita akan rapikan, kemudian kita akan pasang lagi ya. Di sini juga ada juga ya kabel yang mau putus, jadi sekalian kita baikin. Oke kawan, jadi kita akan kita akan rapikan dulu kabel-kabelnya, kemudian kita tes lagi. Oke, disimak aja videonya. Oke kawan, jadi kelistrikannya udah kita solasi ya, ini kita udah bungkus, kita udah rapikan. Oke, kita angkat ya sedikit ya, supaya angkat sana, ikat. Oke, kita angkat sedikit kabelnya supaya CKP-nya itu, soket CKP-nya nggak nempel ke body ya. Pelan aja, oke. Oke, sudah kuat. Ini dan gantung aja. Oke. Oke, itu udah gantung ya kawan ya. Oke San, cupnya apa tuh San? Boknya? Jok. Bok, ya jok. Matikan. Oke, matikan. Oke kawan, jadi sepertinya itu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Tidak lupa juga yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, jadi inti permasalahannya ada di situ ya, di kabel itu ya. Jadi kalau ada nemu kedipan 52, coba-coba aja langsung ke kabel di box sekring itu ya. Oke, jadi kita akan lanjut yang ini dulu karena orangnya ini udah minta motornya cepat selesai, mau dipakai malam mingguan. Oke, kemudian mekanik saya juga yang satunya itu udah capek ngengkong kayak hidup-hidup ya, jadi kita akan bantu dulu. Oke kawan, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.